السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله صحابات صحابات teman-teman saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu Alhamdulillah di pagi hari ini hari Sabtu kita akan melanjutkan pengkajian kita namun untuk hari ini dan esok insyaallah kita terlebih dahulu akan membahas kitab Fathul Qarib bab salat Idu'l-Fitri dan Idu'l-Adha Salatul A'idain dan Nisrah akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Hewan Kurban karena di lingkungan kita banyak yang bertanya-tanya mengenai hukum Hewan Kurban Baiklah teman-teman semua, kita akan mulai من أو ومن بهتا من كاتشي وسام فصل صلاة عيدين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين فصل فصل fi salatil aidain menjelaskan tentang salat dua hari raya. Fasal yang kita akan bahas ini fasal atau pembahasan mengenai salat dua hari raya. Salatul Aidain ay fitri wal Adha yang dimaksud dengan salat Aidain dua hari raya ini yang dimaksud yaitu salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu sunnatun muakkadatun dihukumi sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Ini hukum daripada solat Idul Fitri dan solat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah wa tushra'u jama'atan dan dilaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha ini dilaksanakan secara berjamaah walimun faridin wa musafirin wa hurrin wa abadin wa hunsa, وامرأتين لا جميلة ولا ذات هيئة baik itu orang yang sendiri munfarid ataupun orang yang berpergian ataupun laki-laki merdeka -laki ataupun budak sahaya zaman dulu masih ada khunsa bahasa kitanya banci namun khunsa di sini mereka yang punya alat kelamin dua wa perempuan la latin dengan catatan perempuan yang gak cantik kalau cantik bagaimana Ustaz sunnahnya di rumah kenapa bisa mengundang syahwat Oleh karena itu ketika kita berpergian Ataupun hendak melaksanakan solat Aidul Fitri ataupun Aidul Adha Tidak usah berdandan Ini kadang kita sibuk Ketika kita hendak melaksanakan solat Hari Raya Kita sibuk Sebelum solat kita sudah persiapan Terutama yang perempuan Sudah berhias-hias Ini tidak dianjurkan oleh agama wala hayatin dan bukan pula perempuan yang mempunyai bentuk elok tubuh bahasa kitanya seksi gitu ya ini tidak dianjurkan untuk berjamaah Terus bagaimana Ustaz? Sholat di rumah. Amal ajuzuh. maka ada pun orang yang tua renta fatah dulu maka hadir siapa lajus aida di salat id fi siabi baitiha hadir menggunakan pakaian kesehariannya di rumah bila tibin dengan tanpa memakai wangi-wangian ini salah satu sunnah bagi jamaah yang hendak melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha dilaksanakan secara berjamaah. Dan diterangkan pula <coughs> di dalam kitab takri Rosida mengenai tatayub atau wa memakai wangi-wangian dan memakai atau berdandan berhias. Ini dikecualikan untuk ajus orang yang sudah tua ataupun orang yang perempuan yang mempunyai bentuk elok tubuh atau perempuan yang sudah yang cantik jelita dikasih make up ini tidak dianjurkan oleh agama. وأما الشابات bahkan di dalam kitab anak gadis perempuan yang masih muda dan perempuan yang mempunyai bentuk elak tubuh fayakuhum makruh lahunna bagi mereka ketika mereka hadir berjamaah salat dua hari raya. Osolatuhunna fi buyutihinna Terus bagaimana Ustaz? solatnya mereka siapa perempuan yang masih gadis ataupun perempuan yang mempunyai bentuk elok ya tuh elok ataupun wanita yang cantik ini disunahkan sholat di dalam rumahnya. Wa waktu sholatil Id, ma bayna tulu'i syamsi wa Dan ada pun waktu pelaksanaan sholat Id, yaitu antara munculnya matahari Sekitar waktu duha Dan batas akhirnya Sampai zawal sampai tergelincirnya Matahari Atau masuknya Waktu zuhur Ini batasan sholat id, Hari raya Antara munculnya Ataupun munculnya matahari Di pas waktu duha Dan akhirnya Zawal Sampai tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur Ini waktu pelaksanaan sholat id Wahya ayy sholatul nu'idi ruq'atani yuhrimu bihima biniyatil Eidil fitri wal adha Dan ada pun wahya dan ada bahwa sholatul Eid baik idul adha ataupun idul fitri idrok atani berjumlah dua rakaat. Yohrimu bihima biniatil aidil fitri awil adha. Dan ketika takbiratul ihram, si musalli ataupun orang yang salat idul fitri ataupun idul adha berniat untuk melaksanakan sunnah salat Idul Fitri ataupun sunnah salat Idul Adha wa ya'ti bi du'a'il iftitah dan dilanjutkan dengan membaca doaul iftitah setelah daripada takbiratul ihram wa yukabbiru fi rak'atil ula sab'an siwa takbiratul ihrami dan bertakbir baik di dalam sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha di rakaat yang pertama berjumlah sabaan tujuh takbir siwa takbiratul ihram dikecualikan di sini terlibat takbiratul ihram berarti takbiratul ihram tidak termasuk dalam hitungan sabaan tujuh ini Kalau kita gabungkan dengan takbiratul ikhram Jumlahnya delapan Ingat takbiratul ikhram Tidak termasuk dalam kategori Tujuh takbir Selain daripada takbiratul ikhram Itu rokat yang pertama Kemudian sehabis membaca takbir Yang tujuh tadi Dia membaca ta'awud sunnahnya Summa yakra'ul fatihah Kemudian membaca bismillah al-fatihah Kenapa bismillah tidak ditulis di sini? Karena Bismillah dalam madhabul imam syafi'i Ayatun minha Salah satu ayat daripada suratul fatihah Maka dia ditulis Disunakan pertama membaca ta'ud Summa al -fatiha. Kemudian membaca al-fatihah ثم يقرأ بعدها سورة قاف kemudian setelah daripada musalli yang membaca orang yang salat Idul Fitri ataupun Idul Adha disunnahkan untuk membaca surat Qaf itu di juz 26 Al-Qur'anil Majid Bal anjibu anja'ahum mudzir minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un 'ajib sampai seterusnya itu jumlahnya sekitar pasti ya jumlahnya ayatnya ada 45 ayat itu surat of 26 nanti teman-teman bisa buka sendiri terus semayak rauba of jahron halnya dengan suara yang keras, lantang, tidak hmm, boleh sir baca sunahnya dengan suara yang keras. Itu di takbir yang pertama atau di rokaat yang pertama. Kemudian di rokaat yang kedua. ويكبر في ركعات ثانية تكبر شاب المصلي وريان صلات أي صلاة العيد الفطري صلاة العيد الأضحى دي الْثَّانِيَةِ، خَمْسَانِ خمسا سوي تكبيرة الإحرام dia disunahkan untuk membaca takbir kalau tadi berjumlah tujuh di rakaat yang pertama di rakaat yang kedua dia membaca takbir sebanyak lima kali siwa takbiratul ikhrami yang ini bukan daripada termasuk siwa takbiratul kiami yang ini bukan termasuk daripada takbiratul kiam ketika si musalli orang yang sholat ini bangun daripada sujudnya dia takbir takbiran itu tidak termasuk dalam kategori yang lima ini artinya ketika takbiratul kiam digabungkan dengan takbiratul yang lima ini berjumlah enam itu di rokaat yang kedua. Summa Kemudian membaca ta'ud Summa Sama seperti di rokaat yang pertama. Kemudian dia membaca suratul fatihah. Wa surata iqtarobatis ah. الحمد لله بس سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا Saba'u ahwa'ahum wa kullu مستقر mustaqir Ila akhir ayah jahron Halnya dengan suara yang keras Itu takbir atau rokaat pertama Dan rokaat kedua Dalam jumlah bilangan takbir dan kesunahan membacanya. Namun ketika di masyarakat, ketika kita membaca Iqtarabah atau membaca kita surat Qaf dan surat Qomar tadi terlalu panjang dalam kitab Takdir Rasidah kita disunahkan membaca surat Sabihis atau surat Al-A'la di rakaat yang pertama dan di rakat yang kedua kita disunahkan pula membaca surat al ghosiyah Berarti, selain daripada kita membaca kesunahan rokat pertama surat Qaf dan rokat yang kedua surat Qamar, kita boleh membacanya pula di rokat yang pertama membaca surat al ala Sambihis rabbikal a'la Qiraat yang kedua surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadisul ghashiyah. Itu surat sunnah yang dibaca ketika salatul Idain. Wa dan berkhutbah nadban halnya sunnah. hukumnya sunnah. Ba'adahuma setelah daripada rakaatai dua rakaat solat Aidul Fitri dan Aidul Adha setelah selesai imam melaksanakan atau jamaah melaksanakan solat Aidul Fitri Aidul Adha yang berjumlah dua rakaat tadi disunnahkan dia berkhutbah. Khutbah Taini yukabiru fitri il ula bisan yang mana dalam khutbah ini Si dia bertakbir di khutbah yang pertama dengan jumlah bilangan takbir sebanyak tis'an sembilan takbir bilaan secara berturut-turut. Wa yukabbiru fi ibtida'i dan pada khutbah yang kedua di permulaan disunnahkan dia membaca sab'an tujuh takbir wilaan secara berturut-turut. walau fasolah dan jika memisah bayna itahmidin pitah wasanain kana hasanan jika takwid ini terpisah dan berturut-turut jadi bisa dengan bacaan semisal tahmid, tahlil ataupun pujian yang lain karena hasanan pemisah tadi dikategorikan Hasan bagus. Watak biru ala kisma ini. Watak ala kisma ini. Dan takbir itu terbagi menjadi dua macam. Mursalun wa muqayyadun. Ada namanya takbir mursal. Dan ada yang namanya takbir muqayyad ada mursal ada muqayyad apa itu mursal wa huwa ma la yakunu shalah yang dinamakan takbir mursal yaitu sesuatu takbir yang tidak ada atau tidak dibacakan setelahnya salat ini namanya takbir mursal wa mutlak al an takhid bis salat itu adanya di dalam surat namanya takbir mursal seperti kita takbir di dalam salat namanya takbir mursal wa muqayyadun sedang takbir muqayyad wa huwa ma yakunu akibaha takbir yang dibacakan setelahnya kita salat oh, itu namanya takbir muqayyad makanya takbir itu tidak boleh dimain-mainin di hmm. Kata guru kita, al-alim, al-allama, al-arifillah, syedun al bin syegha, bin mahdi bin bakar, bin salim, karena agungnya itu takbir, lafad Allahu Akbar, nah boleh kita pakai-pakai buat berdemo, peruncuk rasa, dan yang lain-lain. Kenapa? Kalimat Allahu Akbar, itu kalimat yang dimuliakan oleh Allah ta'ala bahkan diatur di sini mursalun wa muqayyadun tidak boleh buat main-main karena itu adalah suatu lafad kalimat yang agung yang Allah muliakan bahkan dijadikan panggilan pula di dalam solat wa al musunnipu bil awal dan musunni pengarang kitab ini memulai bil awal di kalimat yang pertama faqala wa yuqabbiru nadban dengan kalimat wa nadban bertakbir halnya sunnah kepada siapa kullun semuanya min zakarin wa unsah. baik itu dari golongan laki-laki ataupun golongan perempuan wa hadirin wa musafirin baik itu orang yang hadir yang mukim ataupun orang yang musafir fil manazili orang yang ada di rumah wa ataupun orang yang ada di jalan wal masajidi orang yang ada di masjid-masjid wal aswaki orang yang ada di pasar ini hukumnya sunnah membacakan takbir semuanya laki-laki perempuan tidak ada larangan orang yang mukim ataupun musafir yang dirumah, dirumah, dijalan, di rumah dan di rumah di jalan di mall di masjid di mana pun baca takbir ini disunahkan. Min <tik> daripada tenggelamnya matahari min lailatul aid di malam Idul Fitri dari mulai tenggelamnya matahari kita sudah mulai atau masuk atau diperbolehkan membaca takbir kesunahan membaca takbir di malam Idul Fitri wa yastamiru hada takbir dan berkelanjutan ini takbir ila ayat khulal imam fi sampai imam masuk dalam sholat itu pada saat akhir dari takbir di sholat idul fitri ingat teman-teman idul fitri awal permulaan takbir yang disunahkan min syamsi tenggelamnya matahari akhirnya sampai imam melaksanakan sholat itu akhir daripada idul fitri Berarti tidak ada jalan lagi setelah selesai sholat idul fitri. Tidak ada kita baca takbir lagi. Sudah hilang kesunahan di situ. Itu di sholat idul fitri. la sunat tak takbir lahirlah idul fitri akibat sholat dan tidak disunahkan membaca takbir di malam idul fitri setelah daripada sholat mafrudot. Tidak ada kesunahan. Lakin nan nawawi fil azkar akan tetapi Imam Nawawi dalam kitab al azkar ikhtaro adnahu sunnatun. Beliau memilih bahwasanya hal itu setelah sholat kita membaca takbir di malam Idul Fitri itu sebagai kesunahan. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Thumma syara'a fi takbiril muqayyad. Kemudian dilaksanakan dalam takbir muqayyad. Faqala wa yukabbiru fil adha. Dan bertakbir. Dalam salatul idul adha. Khalfa salawatil mafrudah. Setelah daripada salat-salat lima waktu. sholat yang diwajibkan. Min muaddatin. Baik salat yang muaddah yang sedang dilaksanakan wa fa'itatin atau musolat yang faidah yang ditinggalkan. Ini hukumnya sunnah setelah sholatul mafrudoh. Waktu ada sunnah pula bukan setelah mafrudoh saja, setelah sholat ruwati pun kau dan badiah kita disunahkan membaca takbir. Wanafila tindutlakin ataupun solat sunnah mutlak, sunnah pula kita membaca takbir. Wasilatijana zatin solat jenazah pula setelah solat jenazah, sunnah pula kita membaca takbir ini di solat Aidul Adha, takbir solat ibuladah. Kapan batasannya? Waktu mulainya min subhi yaumi Arafah dimulai daripada subuh hari Arafah awal permulaannya. subuh hari Arafah ila asri sampai asar min akhiri ayyami tashrik sampai akhir daripada hari tashrik dari subuh hari Arafah sampai asar di hari tashrik berarti ada jumlahnya ada lima hari wasi bakatu ada takbir adapun lafat takbir الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد <tuk> Ini adalah sibhoh atau lafad takbir yang kamil yang sempurna. Ito, teman, -teman yang kita bisa bahas mengenai sholatul a'idain karena kita sebentar lagi akan melaksanakan uh, pelaksanaan sholat idul adha saya bahas lebih dahulu nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar uh, itu yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya untuk bagi hari ini terus simak pelajari jangan bosan-bosan dalam mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.